Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Verci. Welcome to my YouTube channel, teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensubscribe saya hingga hampir 4.000 subscriber loh saat ini. Dan untuk kalian yang baru pertama kali melihat video saya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan notifikasinya supaya kalian dapat mengetahui video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan boleh ketik komen untuk bertanya, berkonsultasi, dan saya akan siap membantu kalian semua. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang penuaan, teman-teman ya, atau bahasa kerennya namanya aging. Jadi saya ingin membahas mengenai anti-aging, teman-teman, atau anti-penuaan. Teman-teman, saat ini siapa sih yang ingin menua? Terutama kita ini, para wanita ya teman-teman ya, muda dan lebih cepat menua dibandingkan dengan para pria ya. Contoh mudanya dengan suami kita ya. Bila kita mungkin dulu nikahnya seumuran atau mungkin beda hanya 1-2 tahun, di 5 tahun pertama atau 10 tahun pertama mungkin tidak terlihat bedanya. Tetapi ya, kadang setelah kita memiliki anak ya, anak pertama, anak kedua dan seterusnya, itu membuat kita para wanita semakin menurun dari segi vitalitas, dari penampilan ya, semuanya menurun teman-teman ya. Demi siapa? Ya demi anak kita memang. Nah teman-teman, tapi juga bukan hanya untuk para wanita, para pria pun sama teman-teman ya. Walaupun katanya memang para pria itu memiliki yang namanya puber kedua teman-teman ya, tetapi juga setelah mereka menginjak usia 40 tahunan mulai terjadi penurunan ya, dari penampilan ya, mulai muncul uban ya, dari mata mulai terjadi penurunan penglihatan, dari vitalitas, dari stamina ya, yang dulunya mungkin kita bisa bekerja lembur seharian tanpa kita merasa lelah ya, tetapi sekarang mudah sekali lelah teman-teman ya. Dan di wajah juga mulai muncul yang namanya kerutan, terlihat kendor ya, terlihat kusam, terlihat mulai muncul noda-noda tanda penuaan ya. Jadi ini benar-benar teman-teman akan sangat-sangat menjadi problem untuk baik kita para wanita maupun para pria. Nah teman-teman, aku pengen kasih contoh nih. Ini adalah foto dari ayah saya sendiri yang saat ini juga memang usianya 50 tahunan teman-teman ya. Dan ada seorang teman saya yang juga berusia 50 tahunan ya. Saya berfoto dengan kedua-duanya ya, di tahun yang sama loh teman-teman ya, ini di tahun 2018. Nah teman-teman lihat bedanya ya teman-teman ya, foto ayah saya dan teman saya ini. Bukan berarti saya bilang ayah saya kelihatan lebih tua ya, tapi memang kenyataannya seperti itu teman-teman ya. Kenapa? Karena memang lifestyle mereka berdua berbeda ya. Satunya ayah saya suka merokok teman-teman. Teman-teman tahu di dalam rokok itu terhadap puluhan bahkan ratusan. Dan juga teman-teman ya, selain itu juga dari yang namanya makanan atau gizi kita ya. Saat kita tidak menjaga ya makanan, karena makanan itu teman-teman mungkin sering dengar banyak slogan yang bilang mulutmu harimaumu ya. Jadi kalau kita tidak jaga makanan kita, teman-teman, yang kita tahu sekarang ini banyak sekali yang terpapar polusi, terpapar zat pengawet, terpapar zat pewarna ya. Jadi makanan ini juga banyak sekali yang mengandung garam tinggi, mengandung gula tinggi ya. Itu membuat tubuh kita cepat menua teman-teman ya. Jadi teman-teman, kita perlu bentengnya teman-teman ya. Kita perlu suatu cara yang membuat kita bisa melawan semua tanda-tanda penuaan tersebut. Nah si bapak yang ada di
teman saya ini ya teman-teman ya, teman-temannya memang dia ini masih kelihatan seger banget, kelihatan kencang banget ya wajahnya, dan juga kelihatan glowing seperti masih di usia 30 tahunan. Betul nggak teman-teman? Paling nggak awal 40 tahunan deh, itu sudah masih kelihatan muda banget untuk usia 40. Dan ternyata beliau itu teman-teman ya melakukan yang namanya konsumsi suplementasi teman-teman ya. Salah satunya adalah dengan ini teman-teman. Ini adalah salah satu suplemen favorit saya juga ya. Saya mengkonsumsinya 2 kali sehari sebanyak 2 kapsul. Ini adalah yang namanya Edgelock Youth Span, atau sesuai namanya, youth adalah kemudaan. Dia memperpanjang kemudaan kita. Kita tidak bisa menahan usia kita kapan kita meninggal, tetapi kita bisa mempertahankan kemudaan kita selama mungkin. Entah itu hanya dari penampilan dan juga untuk kesehatan di dalam tubuh kita. Si dalam di dalam Edgelock Youth Span ini teman-teman ya, kalau aku boleh ambil isinya ya teman-teman ya. Di sini ini warnanya kapsulnya teman-teman lihat ya, kemerahan, dan kelihatan ya di dalamnya ini ada minyaknya. Jadi ini keren banget, suplemen yang super duper lengkap, yang kandungan di dalam kapsul-kapsul ini mengandung yang namanya omega 3 ya, dan juga ada banyak sekali kandungan vitamin dan juga antioksidan kuat. Jadi teman-teman seperti tadi saya bilang, salah satu faktor penuaan kita adalah dari makanan. Oleh karena itu kita perlu melakukan makanan-makanan yang benar-benar sehat. Dan kalau teman-teman lihat komposisinya dari si Edgelock Youth Span ini, seperti tadi saya bilang minyak ikan, ini bukan minyak ikan sembarangan teman-teman ya. Ini adalah minyak ikan yang berasal dari lautan di Jepang sana, tepatnya di Okinawa, yang memang bebas dari polusi teman-teman ya. Aku taruh di sini ya. Jadi dia udah bebas dari polusi dan juga bebas dari logam berat dan kandungan-kandungan lain, seperti misalnya ada yang namanya purple corn atau jagung ungu, itu berasal dari Peru teman-teman ya. Dan juga ada yang namanya coenzyme Q10, rosemary leaf extract, yang ini benar-benar kalau kita pengen makan secara langsung, mungkin kalian merasa kalau gitu dok aku makan langsung aja bahan-bahan makanan yang sehat itu. Yes, boleh kalau kalian bisa dapatkan bahan-bahan itu sehari-hari. Sedangkan di saat ini teman-teman, di zaman modern seperti saat ini, sulit sekali menemukannya. Kita bisa import tapi itu susah untuk mendapatkannya dalam bentuk yang fresh ya. Dan juga kita harus konsumsi ini setiap hari teman-teman ya. Jadi teman-teman, kita memang perlu yang namanya suplemen. Saat ini kita gak bisa memungkiri hal tersebut. Yang namanya suplemen ini seperti tambahan makanan teman-teman ya, tambahan makanan khusus yang kita tambahkan di dalam diet kita. Yang sebenarnya teman-teman, kalau kalian tahu ada penelitian ya, di Amerika sana ada penelitian selama bertahun-tahun ya teman-teman, tentang monkey atau monyet ya. Dari monyet, dari percobaan tersebut, satunya itu diberikan diet makan khusus ya. Dia nggak makannya nggak banyak, benar-benar dikasih makanan-makanan yang bergizi. Yang satunya diberikan makanan yang seperti biasa, seperti monyet-monyet biasa. Bertahun demi tahun, monyet yang A ini ya kelihatan masih segar, masih muda, bulu-bulunya masih banyak. Sedangkan yang satunya, bulu-bulunya sudah rontok, perutnya membuncit. Nah, ingat siapa? Seperti kita sendiri bukan teman-teman ya. Saat kita bertambah usia, perut kita yang dulunya rata menjadi membuncit teman-teman ya. Itu juga adalah tanda-tanda penuaan teman-teman ya. Jadi bukan hanya dari wajah aja, dan dari rambut yang mulai memutih, dari stamina yang mulai menurun, dari perut yang mulai membuncit ya teman-teman ya, itu adalah juga tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu teman-teman, sudah sebijaknya atau sebaiknya kalian tambahkan yang namanya suplementasi. Dan ini teman-teman, Edgelock Youth Span ya, ini adalah suplementasi dengan penelitian lebih dari 30 tahun teman-teman, dari saintis-saintis ternama di dunia. Oleh karena itu saya ya, Vergie, sangat-sangat mempercayai, dan juga saya sudah mengkonsumsi ini ya teman-teman selama 3 tahun terakhir. Bukan cuma suplemen yang namanya Youth Span ini aja, mungkin teman-teman pernah lihat yang namanya Tigreen, yang namanya Life Pack,
yang namanya jus citri, yang namanya minyak marin omega, dan lain-lainnya. Saya konsumsi itu semua, dan teman-teman, bukannya saya bertambah, mungkin teman-teman, aduh gak overdosis ya dok ya. No, ini bukan obat, tidak ada efek samping yang berbahaya. Kalian tambahkan minum yang banyak, tubuh kalian sehat di dalamnya dan di luarnya, kalian tampak muda ya. Nah teman-teman, karena itu saya ingin membuktikan, saya ambil 2 kapsul ini dan saya minum ya teman-teman ya. Mudah sekali kan teman-teman ya, kita bisa mendapatkan bahan-bahan makanan yang sangat-sangat berkualitas tinggi ya, yang berasal dari seluruh dunia teman-teman. Jadi teman-teman, untuk kalian, kondisi apapun kalian ya, entah kalian merasa sedang sakit atau kalian merasa sehat, tidak masalah. Suplemen ini bukan untuk kalian yang sakit ataupun sehat, dua-duanya boleh konsumsi dan akan memberikan hasil yang luar biasa kalau kalian minum ini secara rutin. Okay, thank you teman-teman yang udah melihat video saya. Semoga bermanfaat dan silakan berkonsultasi bila kalian ingin bertanya-tanya mengenai produk ini. Okay, bye-bye. God bless you.